Salam sehat Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Saat ini kita akan melanjutkan aktivitas kita Namun sebelumnya kita akan disapa oleh firman Tuhan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian Amin Firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 19 dikatakan demikian Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi dengan pengertian ditetapkannya langit demikian firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hikmat Allah sebagaimana dikatakan dalam Lukas 11 ayat 49, maka mengerti firman Tuhan akan memberikan kita hikmat. Dalam perjanjian baru bahwa hikmat Allah adalah Kristus atau Yesus melalui Nas Amsal 3 ayat 19 ini hendak menjelaskan tentang kemuliaan dan keagungan hikmat Allah. Dikatakan bahwa hikmat atau kebijaksanaan dari Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Seorang pencipta seperti desainer, ia mendesain apa yang akan diciptakannya tentu sesuai dengan keinginannya. Artinya ciptaan itu ada di dalam kendali pencipta itu. Demikianlah ketika dikatakan bahwa dengan hikmat Tuhan menciptakan langit dan bumi, artinya Allah punya konsep. Allah mendesain dengan struktur bumi dan langit sesuai dengan kehendaknya dan Allah puas dengan hasil karyanya tersebut sehingga berkata bahwa apa yang telah diciptakannya sungguh amat baik. Dari situ kita semakin jelas mengerti bahwa apapun yang ada di bumi ini adalah sebuah karya yang agung, desain yang sistematis dengan konsep yang detail, berdasarkan tujuan dan fungsi yang dikehendaki oleh Tuhan. Sungguh luar biasa karya Tuhan. Manusia harus terus belajar dan belajar untuk boleh memahaminya, dan cara untuk memahami kehendak Tuhan adalah dekat dengan firman Tuhan dekat dengan firman Tuhan. Sebab melalui firman itu kita melihat hikmat Allah dan hikmat Allah itu juga telah nyata melalui Yesus Kristus. Itu yang kita sebut karya keselamatan. Maka melalui nas ini kita disadarkan bahwa manusia tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Apa yang kita miliki itu ada berdasarkan pengasihan Tuhan. Oleh karena itu, manusia jangan sampai lupa diri karena sesuatu yang dia miliki, tetapi alangkah lebih bijak apabila manusia tunduk kepada Tuhan dengan memperoleh hikmat, yaitu firman Allah. Saat ini, pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Perlu disadari bahwa tidak ada alasan untuk memegahkan diri ketika kita memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi tersebut, tetapi hendaklah kita mempergunakannya untuk semakin memahami maksud Tuhan, menjaga, dan memelihara bumi sesuai dengan tujuan Tuhan. Untuk itu, kita orang beriman, hendaklah tinggal di dalam Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan dengan hikmat yang dari Tuhan tersebut maka kita menjadi bijak dan mampu menghadapi tantangan zaman ke depan amin kita berdoa terpujilah Tuhan sumber hikmat itu dan karena hikmatmu engkau menjadikan bumi ini sedemikian rupa biarlah kami hanya belajar dari Tuhan agar tidak mengandalkan pengetahuan atau hikmat yang kami miliki semata tetapi mengandalkan kuasa Tuhan, dan biarlah kami akan melanjutkan hari ini dengan hikmat yang daripadamu, sebab itulah menjadi penuntun kami di dalam menjalankan aktivitas kami, sehingga yang terbaik boleh terjadi pada hari ini. Kami mohon, Tuhanlah yang memberikan semangat bagi kami untuk melayani, semangat bagi kami untuk berbuat sesuatu, dan semangat bagi kami untuk menikmati anugerah Tuhan dan semangat bagi kami untuk mau berbagi, bertolong-tolongan dengan sesama dan juga melalui kami biarlah menjadi inspirasi yang baik bagi saudara-saudari kami. Berikan kesehatan dan juga cukupkan kami akan segala yang kami butuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, tetaplah patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati.